ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده دي قوم دو دو دي رمح الله من آيات اية الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa haffat bihi dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa zakarahum Allahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين واصحابه القاده الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم يمتاز فيه اصحاب الشمال عن اصحاب اليمين ثم اما بعد فاوصي نفسي واياكم ايها المسلمون بتقوى الله عز وجل فانه قد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, -saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di subuh ini di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, di subuh ini Allah masih memberi kita kesempatan, dan Alhamdulillah juga kesehatan, mudah-mudahan juga keimanan dan keikhlasan untuk hadir di tempat yang disucikan ini, di masjid yang harus atau yang diizinkan Allah SWT untuk ditinggikan sering disebut namanya dan dilaksanakan padanya segala amal yang mendekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan amal kita di subuh ini diterima dan dilipat gandakan pahala karena kita berada di hari-hari yang disebut dengan hari-hari terbaik. Mamin ayamin al-amalu Ahabu ilallah min ashri zil hijjah. Tidak ada hari-hari dimana amal amal saleh lebih dicintai Allah Subhanahu Taala dari amal yang dilakukan di sepuluh hari pertama bulan zulhijjah. Bahkan mengalahkan jihad belilah di bulan yang lain. Dan insyaAllah untuk ilmu termasuk jihad pada dia menuntut ilmu termasuk jihad insya Allah. Semoga Allah menerima dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Taib. Salaudan salam dan salam. Mudah-mudahan senantiasa menghiasi majelis ini. Karena memang majelis ini majelis yang sering namanya disebut. Karena kita mempelajari hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya. Maka belajar Al-Quran dan Hadis adalah barakah. Mendatangkan banyak pahala. Makanya kalau pilih jurusan, pilih jurusan ah Al-Quran dan Hadis. Yang lain dah. Kalau banyak hadis disebut ah, bah, ambillah. Kalau jarang menyebut hadis, maka ah, Kalau dipilih juga cari majelis-majelis yang sering menyebut hadis. Ya misalnya terlanjur terpilih jurusan kan, bahkan sudah tamat pula, sudah <laughs> selesai. Dan kita juga butuh, maka harus mencari majelis-majelis yang sering di dalamnya disebut Al-Quran dan hadis. Paham maksudnya kan? Ia lah. Ada tambah jurusan ekonomi, misalnya atau masuk jurusan ekonomi itu butuh kita. Ya ekonomi Berlagi lagi lah syariah. Ya, tapi kalau ekonomi syariah sering juga sebut hadis sebut. Nah, maka majlis yang banyak disebut di dalamnya hadis Nabi pasti banyak orang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kaji kita bersama Imam Ashfi rahimahullah setelah selesai beliau membahas masalah yang kemarin masih bab an-nasikh wal mansukh atau masuk bab ikhtilafu al hadis. Beliau memasukkannya ke dalam bab an-nasikh wal mansukh. Qala wa li hadha bis sunnati min an wal mansukh. Ya. Yani, Contoh-contoh ini banyak terdapat di dalam sunnah Nabi berupa an-nasikh wal mansukh artinya hukum terdahulu dinasakh dengan dalil nasyari yang datang kemudian dan dalilnya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian boleh melanjut wa fi hadha dilalatun ala ma kana fi misli ma'naha insyaallah dan pada pembahasan ini Dalam contoh ini terdapat petunjuk, apa yang petunjuk untuk mengetahui yang semakna dengan itu, yang permasalahannya sama atau mirip dengan masalah ini, yaitu ada hukum terdahulu, lalu datang hukum yang datang kemudian yang berbeda secara zahir, apakah dia masuk bank, wal mansuh. Atau masuk bab ikhtilafu, al-hadis dan sebagainya. Dan sekali lagi, kemarin uh, Syekh Ahmad Syakir menterji dalam masalah apakah imam, apakah makmum yang salat di belakang imam yang duduk, makmum ikut duduk atau berdiri. Dia menterji mazhab imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebab dalam mazhab imam Ahmad, menurut beliau tidak ada hadis yang ditinggalkan semuanya diamal diamalkan semuanya diamalkan sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah sebagian diamalkan sebagian tidak diamalkan tapi Imam Syafi'i katakan diamalkan di masanya dan itu benar dan ini diamalkan pula di masanya dan itu benar kan kita pilih peran mazhab siapa Pak Adi? yang kita pilih kemana? Masab Imam Malik rahimahullah siapa yang sakit istirahat dulu istirahat dulu nam dia untuk baca di sendiri aja dah payah dia kan apalagi membaca keras-keras untuk orang lain yang kedua keluar kita dari perselisihan yang tadi Allah Taala alam nam wakazalika lahu asbahun fi Demikian pula terdapat asbah masalah masalah yang serupa di dalam kitabullah di dalam Al Quranul Karim. Qad wasafna ba'dha fi Sudah kita sebutkan sebagiannya di dalam kitab kita ini, kitab Arisala ini. Dulu di pembahasan pembahasan nasih wal mansuh. Wa ma baqiya فِي bi الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ was sunnah dan selebihnya disebutkan secara uh, apa namanya mufarraqun disebutkan dalam uh, di tempat-tempat yang berbeda di dalam pembahasan ahkamul Qur'an was sunnah hukum-hukum Al-Qur'an dan Al sunnah apakah maksud beliau kitab beliau karena beliau memiliki kitab namanya ahkamul Al Qur'an fi mawadhi'i sesuai dengan di tempatnya masing-masing Pembahasan masing-masing artinya masalah fikih ada diantara masalah itu misalnya kan kita misalnya kita buat imam atau kita buat Nah di dalam kita buat sholat ada diantara masalah yang dibahas masalah imam sakit yang menjadi imam apakah duduk atau tidak maka dibahas di tempat itu atau misalnya ketika bab masalahnya ziarat al kubur misalnya ziarah kubur. Lalu ada pembahasan dinasah atau tidak di nasah dan sebagainya. Nah, Qala, penanya berkata, fakala afwan berkata Imam Syafi'i rahimullah, fakala lalu yang bertanya menanyakan, fazkur min al hadis al mukhtalifa. Allah tidak ala wala mensuh. والحجة والحجة في ما ذهبت إليه منها دون ما تركته. ما كسبت كان بولا لأن ترى حديث حديث yang مختلفة yang secara ظاهر كونتراديكتيف. artinya berlawanan maknanya secara لا دلالة فيها على ناسخ ولا tidak ada petunjuk yang menunjukkan ini nasih, ini mansuh. Apa dalilnya kemarin tentang nasih mansuh? Satu, tanggalnya, waktunya diketahui. Waktunya diketahui mana yang lebih dulu, mana yang datang ke kemudian. Itu diantara apa no, cara untuk mengetahui ada nasih wal mansuh. Yang kedua, dari Nabi sendiri yang mengatakan ini sudah di nasakh. Contohnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Lalu setelah itu ala fazuruha. Nah, sekarang ingat, silahkan ziarah. Fa tuzakiru al maut. Karena ziarah itu sekarang eh, karena ziarah itu mengingatkan pada kema kematian. Jadi kalau seandainya di awal dulu dilarang kenapa? Karena mereka baru saja meninggalkan masa-masa syirik. Dan di antara penyebab syirik terbesar adalah mengkultuskan wah orang-orang saleh yaitu mengkultuskan orang-orang saleh dan yang biasa dikultuskan itu orang-orang saleh yang sudah yang sudah dia mati. Karena ketika dia masih hidup kalau benar dia saleh dia tak akan terima itu. Kalau betul dia orang saleh, dia tidak akan terima dia di dikultuskan. Kalau ada orang saleh benar dia di atas sunnah. Lalu ada yang berdoa ya Allah dengan kehormatan Ustaz Dasman terima doa saya. Saya kalau betul soleh, saya di atas sunnah, tak akan saya terima. Itu saya larang, jangan woi. Siapa saya? Nabi saja tidak boleh dikatakan begitu. Apalagi saya. Nah, saya usahakan mau sajab doa. Kalau gitu mari saya doakan. Kalau antum tahu doa saya mau sajab yang doakan jadi kembali lagi ke syariat. Bahwa dua yang syari' adalah berdoa atau diminta doakan oleh orang yang dianggap. Yang dianggap. Kan dia anggap bahawa, Hakikat kan Allah yang tahu. Bapak ni siapa berjenggot, selalu ke mana-mana ke peci, pakai jubah ke mana-mana. ustaz ni soleh ni kan. Ya soleh selalu di masjid misalnya. Kadang-kadang terlambat. Enam. Tapi dia anggap sah. Soleh pandai pula bahasa Arab kan. Pandai bahasa Arab. Nah. Dia anggap soleh. Hakikat kan Allah yang tahu. Enam. Hakikat Allah yang tahu. Kecuali orang-orang yang memang direkomendasikan langsung oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam yang dapat tiket eh, tiket apa nih yang dapat predikat radhiyallahu an anhum wa radu anhu itu pada sahabat ulama rasidin yang memang nabi katakan Abu Bakar fil jannah Abu Umar bil Jannah, Utsman bil Jannah, Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kan tidak ada yang merekomendasikan, sehingga dianggap, dianggap orang baik, dianggap orang saleh. Hakikatnya kita tidak tahu. Tapi walaupun demikian dibolehkan kalau dia masih hidup. Tapi kalau sempat saya masih hidup, Bapak berdoa kepada Allah ya Allah dengan ha? dengan pangkat Dasman Yahya saya larang itu Kalau ada yang tidak melarang berarti dia masalah dengan kesolehannya. Saleh yang tidak saleh. Saleh yang tidak saleh karena orang tidak akan memboleh, orang saleh tak pernah membolehkan orang lain mengkultuskan dirinya. Kalau dia membolehkan orang lain kutus dirinya, berarti bukan orang orang soleh. Apa dalilnya? Bapak sembarang nuduh orang tak soleh. Apa <laughs> dalilnya? Nabi bilang, La tutruni. Jangan kalian melebih-lebihkan saya. Kama atra nasara Isa bin Maryam. Seperti orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin bin Mariam. Kemudian oh, ada orang yang Setiap ya, Nabi datang dia berdiri, dia larang lagi. Ya, man ahabba ai Maka itu ya tamassalannasu lahu qiyaman bal maq'adahu minan nar. Siapa yang gembira dan senang bila orang setiap dia datang berdiri hormat kepadanya, maka dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Ini kalau dia senang paham enggak? Tapi kalau orang yang senang itu urusan dia, dia enggak berdosa. Paham Bapak ini? Bapak misalnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak tak perintahkan setiap saya datang, siap gerak berdiri, tidak. Tapi orang-orang ini itu pula protokolernya setiap presiden datang harus berdiri. Saya sebenarnya enggak suka. Nah, Bapak enggak berdosa. Bapak tidak berdosa. Nah, untung awak anda jadi presiden pak ya sehingga awak datang pun tidak peduli orang. Nah, lebih bagus memang. awak datang tidak pernah dipedulikan orang. Selamat pula dari bab ini. Kan banyak bab yang harus kita selamat. Kalau kita sempat punya jabatan banyak bab tidak selamatnya. Oleh sebab itu jangan berebut ah jabatan. Jangan berebut jabatan banyak tidak selamatnya daripada selamatnya. Sudah kalau gitu jangan ikut berebut kursi di 2000. <laughs> jangan berebut, tapi kalau dikasih ambil aja. Jelas? Tapi kalau berebut apalagi tidak sehat, saling burukkan Dikasih jangan tolak. Ada yang mau kasih? Ah, ada. <laughs> gak ada yang mau ngasih, enggak ada. Nampaknya harus berebut juga ya. Nah, kalau gitu hati-hati. Kalau masih berebut saya tak masih belum percaya saya ini urusan ini saya sendiri jangan ikut <laughs> jangan ikut orang kalau masih berebut saya masih kurang yakin ya yes, kasih masih kurang yakin nah, tapi Allah yang mengetahui hati masing-masing mungkin ada ini yang niatnya saya ikut ustad daripada orang ngambil lebih baik kita ngambil <laughs> ya niatnya gitu daripada orang lain yang ngambil ngambil apa nih jabatan ya saya paham bukan bukan ngambil uang negara selama itu nanti tuh itu nanti setelah jadi enam. Nah. orang lain kan ngambil buat maksiat. Kalau saya ngambil bikin masjid, misalnya, nah, misal. Padahal ya, ini, seperti itu Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat, balik ke kaji kita itu kaji orang. Nah, haula wala Kenapa sampai di situ tadi, Bang? Hah? Lupa Bang ya. Masalah nasional mansukh tadi. Ziarah kubur kenapa dilarang di awal? Islam. tentu lupa simpang. Itu masalahnya. Maka ada banyak tersesatnya. <laughs> Simpangnya tadi kita diantara contoh nasi yang langsung Nabi sebutkan. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Karena masih baru meninggalkan syirik yang akibat syirik yang sibuk itu adalah penyebab utamanya adalah mengkultuskan orang-orang yang dianggap yang dianggap soleh sehingga dikultuskan kuburannya dikeramatkan. Sekarang ada nggak seperti itu? Ah, tiap masalah lagi. Pokoknya semakin jauh dari sunnah mesti berlawanan dengan sunnah. Makanya ada orang ke Mekah, Madinah yang dicarinya mana kuburan kerah keramat. Karena apa? Di negerinya banyak kuburan keramat nah ketika sampai di Mekah Madinah ndak ada tanda-tanda kuburan kerama ndak ada kuburan berkelambu masuk orang mati pakai kelambu. masuk ada di mana caranya tuh orang dah mati masih takut kena nyamuk oke okay lah dia hidup hakikatnya tapi dalam tanah ada camuk. dalam tanah Hah? masuk tidak ya Kemudian pakai lampu. Dan malam-malam dia bangun. Kalau dia betul wali, tidak perlu ada lampu dari kita. Dia punya lampu sana <lama> sendiri. Kan tinggal selesai kan? Kan itu. Ada yang lebih, ini yang jarang diperhatikan orang. Ya. Masalah kota infak di kuburan keramat. Yeah. Tolong jangan dikunci. Kan ada wali yang menjaga. <laughs> ada wali yang, yang menjaga. Tolong jangan dikunci. Ternyata antum bilang dia jaga rumah, antum dari jarak jauh, jaga kota infak di depannya, ndak, ndak percaya antum. Gimana antum bisa percaya dia jaga rumah kita? Dari tempat jauh, kota infak yang ada di depan mata yang sendiri, antum tak berani tidak mengunci, coba. Iya, silakan dicoba nanti, yang mengkultuskan ada kuburan keramat, kan ada kota infaknya kita. Nah, banyak tu bang tenggelam kita dalam kotak tu dibuatnya banyak tu penuh tu. Nah, memang subhanallah. Gimana syaitan nak menyesatkan kita ya. Di situ lebih mudah cari infak daripada di masjid. <laughs> <laughs> di masjid. Masjid payah orang nak berinfak. Lama pikirnya. Tapi kalau pas di situ berapa pun diminta masuk itu. Nah. Masuk itu. Makanya semakin banyak infaknya, semakin cepat hajatnya ter terkabul. La haula Nah, itu makanya Nabi larang ziarah di awal-awal di awal-awal Islam. Karena waktu itu ilmu lamanya masih dominan. Nah, sekarang semakin jauh kita dari sunnah, pasti itu kembali lagi. Apalagi banyak pula penjajahnya. Ada yang sampai mencak-mencak. Orang Wahabi menghilangkan situs-situs kuburan keramat Kalau nak cari kuburan Khadijah, tidak ketemu Cari kuburan Osman bin Affan tak nampak Cari kuburan Nabi pun tak boleh masuk ke dalam Kalau sempat masuk orang ke kuburan Nabi Habis tanah kuburan itu dibawa <laughs> Ya, habis tanah kuburan itu di, <laughs> dibawa orang Makanya betullah Betullah kalau patuak ulama kita Tanah yang ada di tanah haram jangan coba-coba dibawa keluar. Siapa yang bawa keluar wajib kembalikan lagi. Jadi kalau ada jemaah haji nanti tolong ingatkan, jangan coba-coba bawa batu, bawa kerikil, bawa apa dari tanah suci. Hukumnya kata Imam Syafi'i wajib balik lagi mengembalikan. Kalau tidak dikirim kembali, tapi ongkirnya, nah, ha, ongkirnya mahal. Saya siap mengembalikan, bayar ongkos saya. <laughs> ya ada yang terbawa, Mana tahu ada yang terbawa kan? Nah, saya siap mengembalikan. Ongkosnya hanya 31 juta. <laughs> Kau muslimin muslimat di rahmati Allah SWT. Enam. Fakultu, fazkur, apa? Uh, Fakultu lahu, apa katanya? Uh, la ilaha illallah. Fazkur minal ahadithil mukhtalifah. Adalah dila, dila latif ala nasikh manso. Tadi tidak ada petunjuk nasikh manso, yaitu masa mana lebih dulu, mana datang kemudian, kemudian tidak ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini dinasak. Yang ketiga, cara mengatai nasak adalah sahabat yang mengatakan, sahabat yang mengatakan hukum ini sudah dinasak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ada ijma'nya ulama seluruh umat Islam bahwa itu di sudah di nasakh. Nah, ini yang ditanyakan tidak ada petunjuk tentang nasakh di dalamnya. Wal hujjata fi ma zabta ilaihi min ma tarakta. Dan hujjah yang menjadi mazhab yang engkau anut dia ya, duna ma tarakta selain daripada apa yang engkau tinggalkan. Fa qultu lahu. Lalu saya jawab, qad zakartu qabla hadza. Saya sudah sebutkan sebelum ini.

سدد سبكان قال اخبارنا مالك ان يزيد ابن رُمَانَ ان صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقة بهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهو ادو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف صلاة Fasabfa bi ta'ifatin lalu Nabi me eh, apa namanya salat bi ta'ifa satu sab dengan satu golongan. Nah, dengan satu kelompok maksudnya. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu. Bahawa satu kelompok dari pasukan berbaris bersamanya. Wa ta'ifatun wujahal adu. Nah, kemudian satu kelompok lagi fi ghairi salatin belum salat bi iza'il adu berada di di depan musuh fa sallal bil ladzina ma'ahu rak'ah lalu beliau salat bersama kelompok yang pertama satu rakaat selesai satu rakaat gimana selesai satu rakaat takbiratul ihram ibtida' al-fatihah surat rukuk Habis su itu sujud. Duduk antara sujud, sujud lagi, selesai satu, dan berdiri. Nah, dan berdiri. Wa atammu li Nabi menunggu, tetapi mereka menyelesaikan masing-masing sholatnya. Jadi satu rakaat bersama Nabi, satu rakaat lagi mereka selesaikan masing-masing. Ini kan dalam kondisi normal boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa. Ya, normal nanti imam berdiri kita salat sendiri. Selesai imam belum? Selesai. Enggak, normal enggak bisa. Nah. Tayib, fa bil ladzina wa thumma sarafu. Kemudian setelah mereka selesai, mereka pergi meninggalkan posisi. Fa waqafu bi adu. Sekarang mereka ganti posisi dengan yang tadi di hadapan musuh. Taifah lalu datang rombongan yang kedua, labihim alai. Lalu Nabi salat bagi Nabi rakaat yang kedua dan bagi mereka adalah rakaat yang ber. yang pertama. Thumma Selesai satu rakaat yang kedua, Nabi menunggu sambil duduk. Kalau tadi menunggu sambil berdiri. Wa atammu li anfusihim. Kemudian mereka menyempurnakan pula masing-masing. Sambil menunggu sambil duduk. Kemudian mereka naik. Rakaat yang okay. kedua. Thumma salama bihim. Setelah sama-sama duduk semuanya. Lalu mereka salam bersama Nabi SAW. Yang tadi dapat fadilat memulai. Yang ini dapat fadilat yang akhiri mana yang baik ini sama lah pak ya, masya Allah sama-sama bisa sholat bersama Nabi saw. Rombongan pertama memulai rombongan kedua selesaikan menyelesaikan. jadi kita juga gitu pak, jangan takut bikin suatu kegiatan dakwah kita mulai nanti siapapun yang mengakhiri, paham? Siapapun yang menyelesai, menyelesaikan, menyelesaikan. Saya punya keedah Ya, tapi semoga tidak salah Kalau salah perbaiki aja, Tidak masalah ini kan hanya bahasa kita hanya. Suatu pekerjaan Besar itu Biasanya direncanakan orang-orang hebat Saya bilang Kemudian dikerjakan oleh Orang-orang yang ikhlas Dikerjakan oleh Orang-orang yang ikhlas Dan biasanya diselesaikan oleh Orang-orang yang sabar Jelas Memang sabarlah. Jadi ikhlas dan sabar harus berkawan. Siapa yang punya keduanya, dia sampai selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Dia ikhlas, tapi tidak sabar. Ada? Ada? Ada. Buat program bersama, bagus. Habis itu dikerjakan, Alhamdulillah ikhlas. Di tengah perjalanan, Wallah ambil no jalan namanya. Lambat sebuah jalannya kamu. Saya ingin segera selesai. Kalau gitu kita bisa, jangan pisah ranjang, bukan. <laughs> pisah apa? Pisah program, akhirnya terserah. Saya yang keluar atau kamu yang, yang keluar, saya inginnya dua tahun selesai. Saya bilang saya tak ingin dua tahun, dua puluh abad pun saya tidak masalah. Saya kerja saya memang seperti ini, akhirnya tidak sabar, akhirnya pisah. Nah, jangan salah lagi, pisah, <laughs> pisah program, itu biasa. Nah, siapa yang menyelesaikan orang-orang yang yang sabar, jelas. Kalau tak sabar, tak selesai itu. Kalau semuanya tak sabar, InsyaAllah salam dah tak selesai. Itu bahasa saya. Mungkin salah diperbaiki aja, karena ini bukan sunnah nabi, <laughs> bukan, bukan sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang kembali, sebuah pekerjaan besar biasanya direncanakan oleh orang-orang hebat. rencana kita sudah dapat sudah dapat keistimewaan merencanakan itu sudah luar biasa karena sudah menunjukkan jalan ke bawah, sudah membuka peluang untuk buat kebaikan ah habis itu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang ikhlas untung-untung kalau kita juga termasuk yang ikut melaksanakannya eh, dan apalagi kalau sampai selesai kita masih tetap bersama wabillahi itu wal hidayah belum selesai pak Ya itu selesai program tadi bukan selesai ngaji. Dan nengok-nengok jam Bapak? Baik. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Naam. Jadi yang pertama, kelompok pertama mulai bersama Nabi. Kelompok kedua selesai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian subhanallah. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Walaupun dalam suasana perang. Salat berjamaah tetap tidak ditinggalkan. Kalau tidak bisa sempurna semuanya, maka berbagi pun tidak masalah. Yang penting tetap berjamaah. Nah, makanya tidak ada uzur bagi kita dengan alasan saya ngajar. Masa ngajar tidak bisa ditinggal. Nanti selama antum tetap ngajar, tidak pernah sholat berjamaah. Kamu soal jemaahnya maghrib aja ada cukup losan kan sudah 27 itu andainya dapat 27 sempurna oke okay. tapi kalau dapat seper 27 cuma dapat ya <laughs> seper 27 kadang tidak sampai seper 27 nya nasehatullah assalamualaikum baik kala berkata imam ash-shafi'i warawabnu umar an nabi sallallahu alaihi wasallam تدي رواية تدي صالح ابن حوات عن أبيه حوات الأنصاري هذا ادلى النبي عليه الصلاه والسلام طيب الان روايه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يمركان من النبي صلى الله عليه وسلم نعم بواسطه اا من النبي وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف بهو نبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها بربدة dengan صلاة خوف seperti ini di sebagian perintahnya فقال صلى ركعة بطائفة Ibn Umar menceritakan Nabi salat satu rakaat bersama satu golongan, satu kelompok. Wa ta'ifatun bainahu wa bainal adu. Dan kelompok yang lain antara dia dengan musuh. Thumman sarafati ta'ifatul lati wara'ahu. Kemudian golongan yang tadi salat bersamanya mundur ke belakang. atau bukan mundur berpindah tempat di belakangnya fa kanat bainahu wa bainal adu dan mengambil posisi antara beliau dengan musuh waja'atil ta'ifatul lati lam tusallima datang pula kelompok yang belum salat bersamanya wa sallabihi muraqqatal lati baqiyat alaihi min salatihi kemudian salat bersama satu rakaat yang tinggal bersama kelompok yang kedua ini wasallam dan salam Thumman sarafu ma'an kemudian mereka selesai dan sama-sama apa nama sama-sama menyempurnakan berarti kalau tadi Nabi salam dengan kelompok yang ke Dua enam sekarang, eh, Afwan, menunggu mereka selesai. Baru sah, salam sekarang. Nabi salam selepas nabi salam, mereka baru menyem, menyempurnakan. Beda nak yang pertama, nabi tunggu sampai salam bersama. Yang ini nabi salam dulu, lalu mereka setelah nabi salam menyempur, menyempurnakan. Masing-masing enam. قال بركدار الامام الشافعي رحمه الله وروى ابو اياش الزرقي ابو اياش الزرقي مريويت كان ان النبي صلى الله عليه وسلم بو نبي صلى الله عليه وسلم ابو اياش الزرقي ده بني زُرق بني زريق تو أنصار بارتي dia al ansari al ansari Uh, di peperangan yang ikuti pertama sekali adalah perang Uhud. Nah, uh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Usfan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari uh, pertemuan di Usfan. Usfan itu kalau tuan-tuan dari Madinah itu sekitar dua Merhalah dari Mekah dua marhalah dari Mekah itu lebih kurang ya 40 kilo lah dari Mekah. Satu marhalah itu e, satu marhalah itu dua afwan, satu marhalah dua parsah. Satu parsah 20 kilo berarti uh, e, dua marhalah berarti maaf. E, satu marhalah itu 40 kilo, 40 kilometer. Lebih kurang 40 kilometer menjelang masuk وقال لهم ما سيطرد وخالد بن الوليد خالد بن الوليد بينه وبين القبلة نعم وقته خالد بن الوليد بلو مزق بلو مزق إسلام قريش فصب بالناس معه معا وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة دان خالد Ibnu Walid enggak eh maaf nah hal Ibnu Walid baina wa baina al-qibla fa saffa bin nasi ma'ahuman lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersab bersama mereka thumma raka'a wa raka'u man kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dan mereka pun ruku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sajada Kemudian Nabi sujud. Fasajadat ma'ahu ta'ifatun. Sujud pula bersamanya sekelompok. Si Waharasat ta'ifah. Yang lain tidak sujud sambil berjaga. Karena musuh di posisi depan. Walamma qama minas sujud. Setelah Nabi, terkala Nabi bangkit dari sujud. dan lazina harasuhu. Orang yang tadi berjaga dan belum sujud. Sekarang sujud summa kamu Kemudian mereka sama-sama berdiri dalam salat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergantian bergantian sujudnya. Nah. Wa qala Jabir qariban min hadzal Kemudian Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan hampir sama dengan riwayat Abu Ayyash Az-Zuraqi ini. Nah, taib. Jadi pada waktu itu mereka eh, uh, apa namanya salatnya satu sujud, yang satu berjaga, yang satu lagi sujud, yang lain ber, berjaga, berdiri sama. Jadi berbeda lagi dengan yang tadi. Kalau tadi romo satu rombongan salat satu rakaat bersama Nabi, kemudian selesai Yang rawat pertama, Nabi berdiri menunggu orang kedua. Yang rawat pertama ini menyelesaikan siri dan salam. Lalu datang rawat kedua, sholat bersama Nabi, rakaat terakhir bagi Nabi, rakaat pertama bagi mereka. Nabi nunggu sambil duduk. Setelah mereka duduk semuanya, lalu Nabi salam bersama mereka. Cara yang kedua, Abdullah bin Umar, Nabi SAW, sholat bersama mereka, kemudian salam terlebih dahulu kemudian mereka masing-masing menyempurnakan rakaat yang yang tertinggal. Nah, sekarang ini lain lagi. Mereka sama-sama takbiratul ihram -sama, ketika ruku sama, ketika sujud berganti, bergantian. Nah, wa qala wa qarruya ma la كُلِّهَا mithlu pula dalam hadis-hadis yang berbeda caranya dengan apa yang disebutkan dalam tiga hadis ini tetapi tidak sabit diriwayatnya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala فقال لي قائل وكيف صرت الى الاخذ بالصلاه النبي يوم ذات الرقاع دون lalu ada yang bertanya kepadaku kenapa engkau memilih cara salat khauf yaitu salat Nabi pada yaumi dzatir Iaitu yaitu riwayat yang pertama siapa tadi Khawat ibn Jubair Khawat Jubair Al Ansari Saleh bin Khawat ibn Jubair dari bapaknya berarti dari bapaknya adalah Khawat ibn Jubair Yaumi dzatir riqa Kenapa engkau memilih yang itu bukan yang lupa? Kultu, Am, saya katakan, amma hadithu Abi Ayash wa Jabir fi salatil khawf, fakadhalika akul. Adapun hadis riwayat Abi Ayyash dan juga riwayat Jabir yang mana tadi mereka salat bersama Nabi bergantian su sujudnya. Takbiratul ihram mulai sama diakhiri juga sama. Fi salatil khawf fakadhalika akul. Demikian pula saya menerimanya sama dengan menerima hadis yang pertama yaitu Khawad ibn Jubair al Ansari. kana mithlu sabab alladhi salla lahu tilka as-salah apabila sebab khaufnya sama dengan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma huwa apa sebabnya Qultu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 1.400, wa Salat Abi ada apa ya Abi Ayas tadi Rasulullah Sallallahu Wasallam jumlahnya adalah empat apaan seribu empat ratus orang ramai itu sedikit ramai. Wakana Khalid bin Al Walid fi miatin Khalid bin Al Walid pada waktu itu memimpin pasukan hanya dua ratus 200 orang oleh sebab itu maka Nabi sholatnya bah, bareng sama-sama jelas sama karena musuh waktu itu agak gentar karena jumlah mereka besar makanya tidak dibagi pasukan sehingga mereka siaganya hanya dalam sholat karena siaga dalam sholat beda dengan siaga di luar kan beda kan beda nah musuh pun tahu itu orang yang misalnya anggap orang nak curi HP ini dengan ada yang berjaga duduk dengan yang meletakkan HP-nya di depannya waktu salat. Ada enggak bedanya? Ada enggak bedanya? Dia lebih berani pada orang yang sedang salat daripada yang sedang duduk menunggu. Ada orang nak taruh HP di depan sedang salat rupanya tentara. Dia pakai jubah. Nah, pas nak sedang rukuk datang penjahat ngambil HP-nya, dikeluarkannya pistol. <laughs> Keluar pistol, diletakkan kembali. <laughs> Hah? Iya dia tentara, tapi dia apa? pakai sholat, tapi jalan pakai jubah dia kan. Kayak orang sedang berjaga sebenarnya. Mungkin intel tuh gimana. Jadi apanya, pistol ini taruh di bawah sejadah tuh. Fadariba sajada HP di samping sininya eh, iya ya di samping sininya pistol di samping sini samping tidak bawa sajada itu pas dia sedang apa sedang rukuk kan sedang salat diambil dari sini posisi sini Dia nah, diambilnya buka pistol sini ambil sambil salat nengok pistol keluar <laughs> orang tih, ditinggal HP hari ini <laughs> ya maksudnya apa bahwa Berjaga melihat orang berjaga sambil sholat bagi mereka itu ada momen atau kesempatan dibanding dengan orang yang memang siaga tidak sedang sholat maka ketika Nabi berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih sedikit itu kata Imam ini sebabnya apa itu yaitu jumlah Nabi dan sahabat pada waktu itu 1.400 orang. Wakana Khalid bin Walid fikirkan Khalid bin Walid hanya memimpin pasukan 200 orang, tapi jangan sembarangan Khalid bin Al Walid radhiyallahu anhu walaupun 200, tapi dia dibanding. bisa mengalahkan. Ha. Masih ingat di perang apa? Di perang uh, Subhanallah. Ia ha? bukan Irmuk, bukan Mu'tah. apa lagi? Nah, saya lupa pula namanya. Mengelawan orang-orang ini itu lebih dari 135 ribu orang. Beliau yang tersisa hanya sekitar 3.500 orang. Tapi bisa dia mengalahkan mereka. Nah, Khalid Ibn Walid. Ya, itu dalam satu peperangan sampai berapa lima pedang patah. Tapi tak ada tulangnya yang patah. Berarti tulangnya lebih kuat dari ada pedang. Nah. Hampir tidak ada peperangan kecuali banyak pedangnya yang patah. Tapi Alhamdulillah beliau tidak patah. Dia rindu syahid bismillah Tapi dia tetap meninggal di pembaringan. Dengan tidak kurang dari 80 liang tusukan atau sabetan yang ada di tubuhnya. Mudah-mudahan dia juga dapat pahala sah syahid insyaAllah. Karena Allah, Allah kata, Nabi katakan, Man talabas syahadadah sidqan min qalbihi razqa Allah zaqallahu syahadata walau mata ala firashihi atau <laughs> kama qala sallallahu alaihi wasallam siapa yang benar-benar meminta mati syahid Allah beri dia pahala syahid sekalipun meninggal di atas tempat tempat tidurnya radhiyallahu anhu wa anis sahabatil kiram nah waktu itu dia masih di bersama kaum musyrik ada 200 orang wa kana minhu baidan dan jaraknya pun lumayan jauh tidak terjangkau oleh tembakan panah jadi masih jarak aman jarak aman panah berapa meter yang ahli memana tidak ada alhamdulillah samu gitu ya baik mana jadi masih posisi aman tidak terjangkau oleh serang serangan andainya tuan-tuan misalnya musuh berada di jarak tidak terjangkau oleh rudal antar benua Asolal ya dengan amanam. Tapi kalau sudah di depan, ya data dat dat terjangkau oleh tembakan pistol, terjangkau maka Salat khobnya akan ber, berbeda. Maka Imam Syafi'i saya juga katakan seperti itu bila kondisinya sama. Wakana min dan pisarah awas ya dan dia masih jauh jaraknya jarak tembaknya masih 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 jauh. Nah artinya masih nah dalam jarak aman. Pisara wasia di tanah lapang yang luas pula di padang Sahara. Jadi terlihat. Beda pula nanti dengan orang yang sholat di, di, di daerah yang banyak bangunannya atau yang banyak semak-semaknya. Akan berbeda pula keadaan. Yes, ya? Tak nah, mungkin kita misalnya antum di kawasan KKB. Apa KKB itu? Kelompok? Hah? Kriminal Kriminal bersen? bersenjata. Masya Allah. Tidak pernah selesai ini. Nah. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan. Kalau selesai, selesai pula tugas. Pak. Itu masalahnya. Nah. Nah, wakana min hubaidan fi saha ya. Jadi mereka berada di tanah lapang nampak pergerakan musuh. La yutma'u fihi. Yang tak mungkin dia berani menyerang begitu saja. Liqillati man ma'ah Pertama, karena jumlah personil yang sedikit. Wa kalsati ma'anman Rasulullah SAW. Dan yang bersama Rasulullah lebih bah, lebih banyak. Wa kanal aglabu minhu annahu ma'mun. Secara galibnya, dalam kondisi seperti ini, aman. Ala iyahmila alaih. Aman dari serangan musuh. Musuh nampak. Jumlah kita besar. Jumlah mereka sedikit. Kemudian salat di posisi kiblat pula. Kan ini kan menuju Mekah nih. Menuju Mekah. Umat Islam sedang menuju Mekah. Berarti arah kiblat. Orang musyrikin menghadang di di depan. Berarti salatnya menghadap ke kiblat, musuhnya jumlah yang sedikit, kemudian di padang sahara yang luas terlihat pergerakan semuanya, kemudian masih jarak aman dari jangkauan senja, senjata. Maka Nabi SAW salatnya berbarengan dengan yang lain. Walau hamala min baini yadaihi ah. Andainya, andainya mereka menyerang tiba-tiba dari arah depan pasti terlihat. Wa qad minhu fi sujud. Nah, ketika sujud mereka sudah ada yang berjaga. Karena tidak sama-sama sujud. Tidak sama-sama sujud. Iskana la yaghibu an tarfi. Karena ketika itu takkan luput dari pengawasan. Ketika yang lain sujud, yang lain sududuk memperhatikan musuh. Ketika ini sujud yang di depan pula yang memperhatikan musuh sehingga tidak ada kesempatan bagi musuh untuk menyerang secara tiba-tiba-tiba. maka tiba, Malammakanatil tiba. halu biqillatihi wa bu'di dan ketika keadaannya musuh dalam jumlah sedikit dan jaraknya jauh wa alla ha'iladunahu yasturu dan tidak ada pula yang menghalangi dari mengawasi musuh kamu wasap tu amar tu bisa bil saya suruh pula orang salat khawf dengan cara seperti ini kalau tidak kembali ke cara yang pertama berarti kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia jelaskan kenapa dia memilih merajihkan riwayat Khawad ibn Jubair yang oleh anaknya Salim bin Khawad ibn Jubair dari ayahnya karena itu posisi paling hati-hati tapi dalam kondisi yang lebih aman yang terlihat musuh di dalam jumlah yang besar maka dipakai riwayat siapa tadi ah Abu, Abu Ayyash dan Lihat Jabir Ibn Abdullah yaitu solat bersamaan cuman ketika sujud bergantian ketika sujud ber, bergantian ya sampai di sini dulu waktu kita karena kita semuanya kayaknya banyak yang SH ini sopir harian Nah, itu ndak rela nampaknya selesai. ah insya Allah kita sambung. Pekan, nah pekan depan masih raya Pak. Bagaimana? kita tunggu saja konfirmasi dari penitia. Nah, soalnya sepertinya masih hari raya. Hari raya hari apa? Kok beda dengan Rasulullah Saudi? Nah, sama Rasulullah. Tentu tidak sikit bulat lagi nampaknya. <laughs> Kau muslimin dan dirahmati Allah SWT. Dan hilal kita, hilal dimana kita tinggal. Hilal kita, hilal dimana kita tinggal. Di mana terlihat dan kita berada di situ, di situlah kita mengikutinya. Inilah pendapat yang terpilih di antara pendapat para ulama. Yang kedua, mesti mengikut yang keputusannya menyatukan seluruh umat Islam. Di tempat itu, dan tidak mengikut keputusannya, yang hanya menyatukan sekelompok atau beberapa orang, karena Nabi telah menjadikan hak itu pada pemimpin yang sah. Jadi, bukan pada pemimpin yang tidak bisa menyatukan semuanya. Oleh sebab itu, maka jangan bermazhab demokrasi dan berislam. Islam itu bukan mazhab demokrasi, tapi adalah mazhab wahyu yang diberikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakanlah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih percaya lebih percaya pada hitung-hitungannya daripada mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hawa itu kaum muslimin. Hawa itu dari pikiran dan perasaan kita memikirkan kita lebih hebat. Kita merasakan kita lebih hebat. Sampai ada kawan-kawan bertanya, oh beda Ustaz, zaman Nabi itu ahli hisabnya sedikit. Zaman kita, nah? zaman kita ramai. Lalu saya tanya, di majelis tuh ramai juga Ustaz. Antum pandai hisap? Nah, Ustaz ini, tidak. Ustaz ini, semua ada yang pandai hisap. Mungkin di antara tidak pandai, saya yang paling pandai. Karena saya sudah pernah belajar. Ternyata zaman Nabi, zaman kita sama juga. Bahwa yang ahli hisap itu sedikit. Sah? Karena sedikit maka kembali lagi zaman Nabi. Nabi tidak menjadikan hisap sebagai patoh, sebagai patoh, patokan. Tetap ru'yatun hilal. Oh tidak mereka itu melihat tapi menyembunyikan. Antum hati-hati menuduh. Ini menuduh negara ini. Kalau sudah menuduh negara, lembaga yang terhormat, antum ini masalah dengan keimanannya. Ini masalah dengan keamanan dan kesetiaannya. Masa menuduh, apalagi disiarkan secara secara live, secara live streaming. Nah, kalau memang antum punya bukti, benar-benar melihat, tapi tidak diterima, antum juga tidak punya hak untuk mengumumkan. Karena apa? Karena Nabi menjadikan hak itu adalah hak pemerintah, pemerintah yang sah. Oleh sebab itu, maka sama-sama mengerti aja karena kita demokrasi agamanya tapi kalau saya tidak agama demokrasi agama saya agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi kalau ada juga yang memilih untuk berbeda kita sama-sama doakan kalau benar semoga Allah terima kalau salah semoga Allah kembalikan pada yang yang benar tapi yang menjadi patokan kebenaran itu bukan menurut saya, bukan menurut perasaan dan pikiran, tetapi menurut apa yang diajarkan dan sudah ijma ulama di zaman as-salaf bahwa hisab tidak dianggap. Nah, melanggar ijma itu adalah dosa besar dan akibatnya luar biasa. Satu, menimbulkan fitnah. dua diancam azab di neraka dan neraka. Ustaz sembarang aja masuk orang ke neraka. Nah, itu yang masalahnya kadang-kadang. Kadang kita baperan juga. Masuk neraka orang dibuatnya semua katanya. Bukan. Nabi yang Allah yang katakan. Falyahzari allazina Al يُخَالِفُونَ an amrihi an tusibahum fitnatun aw يُصِيبُهُمْ aw yusibuhum ao azabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang menyalahi Rasul. Nah, bahwa mereka ditimpa fit, fitnah. Apa fitnah? Masa hari raya aja tidak sama. Ditertawakan orang kita. Orang lain yang tak ikut yang benar agamanya, rayanya tetap tetap sama. Awal yang mengaku agama paling benar, rayanya berbeda. Akan masalah. Satu, pakai metodologi lagi. Guru kami langsung ke rumah bulan sehingga lebih duluan nampak anak bulan nah, akan lagi ini ada detektornya apa ya ukurannya ini ya guru kami sudah sampai pada makam akan nah, itu lagi sampai nabi sendiri tidak sampai ke makam itu sampai ke rumah bulan itu camp, cepat dia nampak anak bulan tuh Awak tunggu dulu bulan menengokkan anaknya ke kita. <laughs> Yang satu lagi, hitung-hitung kira-kira kapan datangnya anak bulan. Dia hitung, dia sudah pandai menangis umur sekian. Sudah <laughs> pandai menengokkan diri umur sekian. air hitung-hitung pula umurnya. Jelas? Akhirnya Berbeda hitungan yang sini, berbeda hitungan dengan yang sana. Alih Hisab sedunia, tidak sepakat tentang mana yang dijadikan patokan. Ya, menteri agama Asia Tenggara misalnya menetapkan sekian derajat. Orang pas ini menetapkan sekian derajat. Ini yang menetapkan sekian derajat. Orang Arab sekian derajat. Mereka sendiri tak sama. Gimana kita nak menyatukan umat dengan yang ahlinya sendiri tidak tidak sependapat. Jelas Oleh sebab itu maka kalau nak menyatukan umat kembalilah kepada yang dulu telah berhasil menyatukan umat yaitu sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka jadikanlah patokan melihat bukan menghitung bukan merasa oleh sebab itu semoga Allah ampuni siapapun kita yang berdosa dan dikembalikannya ke jalan yang yang hak dan dijauhkan dari ego segala ego akademisi, ego pemikiran, ego aliran, ego organisasi dan sebagainya. Mungkin orang akan marah mendengarkan ini, tapi marahlah. Insya Allah kita nanti berdamai kembali. Ya, marahlah karena memang kadang-kadang yang namanya orang sakit kadang diobati marah dia. Ya. Ya, abang ini sakit nampaknya. zaman ya, macam-macam Ustaz. Saya lebih tegap dari Ustaz ini. Karena kan, upahnya periksa memang dia yang sakit. Sah? Antum kira mungkin karena badan saya berat ini, ini banyak penyakit dalamnya. Ini yang atletis ini ada sakitnya. Itu disuruh sama-sama nikah. Nah, baru tahu mana yang <laughs> mana yang sehat, mana yang yang sakit. Jelas ya. Badan atletis. Ya, tapi suruh nikah, Tidak ndak ada, tidak nampak bahwa dia itu seorang si lelaki. <laughs> nah, itu masalahnya. Jadi bukan pada nampaknya, tapi pada kenyataannya. Makanya dia diagnosa mana yang benar, mana yang salah. Pakai alat ukur Al-Quran dan sunnah dan ijma'nya para sahabat. Maka sudah ijma' dinukil ijma' oleh banyak ulama' bahawa hisab tidak dianggap. Di antara Imam al baji Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Jassas Al dan lain-lain. Sudah menukil ijma bahawa hisab dalam menentukan awal ibadah, awal bulan dalam Islam tidak dijadikan ukuran. Nah, siapa yang menyalahinya segera kembali kepada kepada kebenar, kebenaran. Karena menyalahi ijma itu jelas-jelas kesalahan besar dalam Islam. menurut para ahli usul fikih dan ulama fikih kita. Mudah-mudahan Allah SWT melembutkan hati kita supaya umat ini jangan bermasalah lagi. Ini kemarin banyak lagi pertanyaan nanti hari raya beda Ustaz. Lalu korban gimana? Akhirnya gila korban. Akhirnya banyak pula yang narik korbannya. Akhirnya terpaksa dibuat korban hari. Nah, ada. Untung ada solusinya di sini. Kalau sempat tidak ada solusinya, ini nah banyak, ini banyak yang kecewa nanti. Itulah gara-gara ngaji di Zaid bin Sabit tu katanya. Nah, itu gara-gara salah pula Zaid bin Sabit. Padahal Zaid bin Sabit tak pernah ke situ. <laughs> ya. Cuma gara-gara kajian. Apa sebab? Ketika ngaji di situ, korbannya tarik kembali katanya. Ditarik kembali. Iya, anda sendiri yang bikin masalah. Kenapa? Kenapa bikin? Mas? Masalah. Oh, kan Arab Saudi sudah. Padahal kita lebih dulu. tidak mesti yang dulu terbit lebih dulu terlihat daripada yang kan masalahnya terlihat. Kalau terlihat, oke. Okay. Tapi kalau tidak terlihat, jangan dihitung. -hitung. Karena menghitung itu sudah ijma ulama menurut ijma yang sahih bahwa tidak dianggap. Jadi kalau istilahnya dulu banyak saya rakam banyak ahli hisab, saya tanya, di antara yang hadir yang panik hisab tunjuk tangan. Anda ada satu pun. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Ahli hisab sedikit, Bu ya sedikit sama dengan zaman Nabi Alaihissalam ya Alaihissalam sedikit makanya Allah inginkan kita kemudahan Allah inginkan kita tetap dalam persat persatuan salah tetapi ikut sunnah tidak berdosa tapi kalau benar tapi menyalahi sunnah mungkin ber ber, ber berdosa Nabi berdosa atau tidak berdosa pak ulang kembali salah karena mengikuti Andainya benar raya itu rabu tapi karena kita ikut sunnah. Karena sunnah mengatakan lihat hilal. Dan ikut pemerintah. Salah ternyata. Ternyata hilal sudah ada kita tidak melihat. Atau misalnya ikut pemerintah. Ternyata pemerintah tidak jujur. Kita tidak berdosa. Karena itu yang diperintahkan. Jelas? Andainya tidak jujur. Saya tidak katakan tidak jujurnya. Tuan-tuan yang suka menuduh-nuduh. Tidak jujur kan tuan, -tuan? Saya tidak. Alhamdulillah jujur. Kadang-kadang... Iya kan? Kadang-kadang dipertontonkan ketidakjujurannya kan? <laughs> Saking jujurnya ketidakjujurannya kadang diper dipertontonkan. Iya kan? Nah, dah mulai lagi masuk antum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.